Selamat pagi, kita bertemu lagi di pertemuan ke-11 aplikasi mobile untuk bisnis. Nah, di pertemuan ini kita akan menampilkan halaman detail produk sekaligus menambahkannya ke keranjang. Kemudian, mula-mula kita tambahin dulu tabel keranjangnya sebagai tabel bantu antara pelanggan sama produk. Jadinya nanti pelanggan A masukin produk A ke keranjang, begitu juga produk C, produk D, dan seterusnya. Langsung aja ya. Jangan lupa sampai P-nya ini kalian aktifin dulu MySQL sama Apache-nya. Kemudian jangan lupa sekarang kalian buka localhost PHP MyAdmin yang kemarin kalian import, atau lanjutkan aja yang kemarin kalau sudah ada. Kemudian tambahin aja tabelnya T keranjang di go aja, tunggu. Nah, kemudian setelah itu kita nambahin ini ID keranjang 5. ID keranjangnya 8 karena ini transaksi ya, jadi sering dipakai, sering dihapus, sering ditambah, sering diupdate. ID produk 5. ID pelanggan 5 sesuai aslinya. Kuantitasnya kalau nggak didefinisikan itu ditulisnya 1. Nah, kemudian tambah lagi satu kolom. Kolomnya bernama CPLI. Jadinya ini kayak seperti di Shopee Tokopedia, kita bisa nyentang itu ya. Bisa nyentang yang mana sih produknya ingin kita pesan. Kalau nggak kayak gini nanti kayak seperti Grab itu atau seperti Gojek, itu harus pesan semua produk yang ada di keranjang, kemudian baru dikosongkannya. Nah, kita bisa pilih checklist nanti kayak gini aja, di save. Kemudian jangan lupa kita buka project Android kemarin. Ini kalau project Androidnya di manifestnya ada merah-merah gini, unresolved class listnya, meskipun ada classnya kayak gini ya, main activity. Nah, ini unresolved class. Kalian bisa file, kemudian invalid test atau restart. Ditekan aja. Kemudian tekan ini. Ini prosesnya nunggu lagi. Ditunggu, saya pause dulu ya biar nggak lama-lama. Nah, ini dianya Android Studio-nya di-restart lagi. Seperti ini. Ini biasanya karena itu ya, karena kita ngimpor-ngimpor atau copy paste dan segala macam. Jadinya kalau terjadi merah-merah kayak gitu, invalid test aja sambil ditunggu. Ini nunggunya agak lama, beberapa menit, jadi saya pause. Nah, ini udah selesai. Kemudian kalau udah selesai, jangan lupa ya, kalau kalian menginstal JDK seperti saya ada banyak, jangan lupa ininya ganti sama yang Gradle yang ini, ganti sama yang versinya agak baru, yaitu yang 11, biar dia nanti jalannya normal. Begitu juga sama yang ini editornya. Kalau kalian kekecilan, ubah jadi 18 saja yang ini ya. Nah, kemudian baru apply, baru di oke. Nah, sekarang kita tambahin kelas baru bernama empty apa? Detail product ya. Seperti biasa, klik kanan ini new activity, empty activity. Bukan Java class ya, tapi empty activity, detail product. Nah, kemudian biarkan aja activity detail produk. Kemudian pilih opsinya saja. Tunggu. Nah, sambil nunggu, ini kita bikin aja. Kita bikin activity detail produknya. Dia itu cover, ada belakangnya ini, backgroundnya itu cover dari produk yang dipilih. Kita buat agak menarik lah ya. Sekarang buka activity yang detail produk. Yang di sini. Nah, kemudian jangan lupa diubah ya, jadi sesuai handphone kalian, emulatornya. Kemudian tambahkan image view. Image view-nya gedung aja, ini sebentar aja, nanti bisa berubah sendiri. Kemudian ubah menjadi IMG BG Prod. Jangan lupa current file aja, biar nggak ubah semua image view
yang bernama Image View. Kemudian ini ubah jadi Match Parent, Match Parent, Match Parent ya, ketik aja Match Parent. Ini juga Match Parent. Jadi dia menyesuaikan IMG PG Plot ini menyesuaikan constraint layout ukurannya. Nah, ini Match Parent juga. Kemudian IMG PG Plot itu kita atur menjadi center crop scale tipenya. Center crop biar dia bisa memenuhi kayak gini ya. Nah, kenapa sih nggak fit XY? Fit XY itu jadinya agak aneh kayak gini. Itu ya. Jadi pakai center crop aja saat ini. Jadi dia fokus tengah-tengahnya. Sekarang saya lanjut. Nah, ini ketutup lagi ya. Bentar. Oke. Sekarang saya lanjut. Sekarang kita tambahin view 1. V1 ini ke white widget view, tambahin aja. Nah, makanya nggak beda ya. Kemarin itu udah saya kasih V1, ternyata ada yang diadapter, jadi V1 aja. Current file, refactor. Kemudian beri juga ukurannya apa. Jangan ini ya, jangan pakai V1, V1 aja. Kemudian ganti jadi mesperan-mesperan juga. Biar dia ukurannya memenuhi. Mau gimana pun layarnya satu layar nanti. Jadi jangan pakai angka ya. Jangan pakai angka, tapi pakai bermain match parent merap konten aja, kecuali gambar. Nah, alpha 0,4. Kemudian backgroundnya kita kasih warna back perak, biar dia ada kayak efek gradiasi gitu ya. Back perak. Nah, gitu. Kemudian kita kasih oke, udah V1 aja. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita ngopi bagian swipe scroll 1 ladder layout activity detail promo karena dia itu mirip-mirip. Jadi ini kalian copy. Boleh di sini aja, boleh kayak gini ya. Tapi amannya sih di coding aja. Di swipe sampai dengan linear layout. Ya ini, copy, pindahin di sini kode. Pindah di bawah sini. Kemudian paste, kemudian kurang dari garis miring, kurang dari garis miring, kurang dari garis miring, begitu. Baru kemudian kita ubah swipe-nya apa aja sih? Swipe-nya hanya butuh ini ya, background-nya nggak usah. Kemudian itu diketik-ketik. Nah, dicocokin aja sama yang di PowerPoint. Jika kesulitan buka PowerPoint, buka laptopnya, pada studionya bisa pakai Alt Tab di keyboard. Itu aja. Selanjutnya apa lagi? Nah, kita sekarang ngopi CVProt. CVProt dari mana? Adapter produk. CVProt-nya kita copy. Klik kanan, copy itu. Kemudian pindahin ke linear layout dari activity detail produk. Ini nggak ada isinya ya. Oke, biarin aja. Klik kanan, paste. Nah, kemudian ini jadi CVProt. Kemudian ada yang perlu kita ubah. Yang kita ubah itu ininya, CVProt-nya kayaknya. Nah, CVProt-nya ini transparent, bukan ya. Tapi ini sepertinya wrap content. Atau transparent ya. Ya, transparent biarin aja lah. Linear layout-nya ini yang tadi itu ya. Wrap content. Kita CV prod-nya diubah dari sini menjadi ini, match parent wrap content. Nah, karena dia nggak constraint layout lagi, dia hapus aja yang ininya. Kasih margin bottom aja 8 gitu ya, ini hapus aja. Intinya yang ada hubungan sama constraint, karena dia bukan constraint lagi, itu dihapus aja. Kemudian klik able-nya di false, kemudian yang lainnya samain aja kayaknya. Oke, ini hapus aja, dia nggak menemuhin. Kemudian kita lanjut. Nah, seperti ini dianya. Selanjutnya adalah kita ngapain? Padding linear layout di atas CV prod yang ini agar tidak terlalu nempel sama sisi kiri sama kanan. Ini kan nempel. Jadi kita ubah paddingnya. Paddingnya menjadi ini. Padding. Paddingnya 15 dp yang start. Topnya juga 15 dp. Sama padding n-nya 15 dp. Kenapa sih yang bawah nggak padding? Itu nanti ya. Oke, itu nanti aja.
Kemudian view-nya oke. Ini kalau enggak udah dari awal V1A biarin aja. Kemudian saya lanjut. Nah, slider promo dan postpone indicator dari activity detail produk, bukan activity detail promo ya. Ini slidernya cari aja di sini. Nah, trigger indicator sama slider. Ini kalian copy, bisa lewat coding, bisa lewat sini. Paste di bawah V1. V1 dari sini. Cari aja kodenya, Ctrl F, V1. Nah, V1 cari aja. Nah, ini. Di bawah ini tambahin aja. Kemudian ubah menjadi slider produk. Slider prod. Konsisten ya, kalau produk-produk, kalau slider prod-prod. Kemudian lanjut yang custom indikatornya juga ubah jadi work content center gini aja nggak apa-apa. Selanjutnya apalagi V1 dan paste jadi V7. V1 copy, pastenya di mana? Di bawah di sini juga ya. Oke, di sini. Dan posisikan dia itu berada di atasnya. Di atas apa di bawah slider namakan jadi V7 aja. Current file lagi pindahin ke bawah, bisa pindahin yang ininya ke atas bisa, tapi sebaiknya ini aja amannya. Nah gitu. Nah jadi ada garis pembatasnya di sini. Kemudian apalagi, kemudian kita ada perlu hapus. Jadinya cover kita nanti di sini fotonya. Jadi di sininya fokus sama harga sama rating segala macam. Jadinya IMG dashboard di sini kita hapus. Di save klik boleh, control klik juga boleh. Klik kanan delete gitu. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya oke, okay, deskripsi. Deskripsi dari promo kita copy juga CV desk. Bisa ke coding bisa di sini ya. Nah, klik kanan copy. Kita paste di produknya di mana ya? Yang di atas CV prod. Nah, di sini paste aja. Nah, kemudian CV desk ini pindahin, CV prod berada di atas ini. Pindahin aja ke gini. Nah, jadinya ke gini ya. Kemudian apa lagi diubah? Ubah atribut CV desk dalam CV desk. CV desk-nya jadi bukan transparent ya, tapi menjadi wrap konten. Wrap konten kemudian margin topnya 15 dp. Kemudian margin bottomnya 60. Yang n sama startnya serahkan aja ke linear layoutnya vertikal tadi biar dia sejajar begini. Kemudian backgroundnya ubah jadi merah 500 biar mereka cocok atas bawahnya. Kemudian ininya corner radiusnya 10 aja biar gak terlalu melengkung. Oke gitu. Kemudian yang dalam diklik aja, diubah juga transparent merah konten 5, white ini jadi 10, ubah radius aja. Kemudian yang ininya deskripsi produknya yang mana? Label desk ya. Ya, label desk ubah jadi merah 700. Kemudian deskripsi produk. Kemudian apalagi kayak gitu aja ya. Nah, jadinya seperti ini. Kalau dia di scroll view ke bawah-bawah juga bisa dari jarak ini. Ini nanti saya mau kasih tombol di sini. Jadi biarin aja kosong. Kemudian, oke, kita sekarang ke kelas global. Ke kelas global, ini tambahin aja ya. Tambahin namanya ID produknya. Integer ID produk. Ini biar kita nggak repot-repot baca database lagi atau menggunakan intent untuk buat bundle. Jadi kita cukup definisikan di sini. Jadi kita ngaksesnya suatu waktu kita butuh, kita ambil aja. Static ini hanya butuh satu aja variabel ini ya untuk seluruh kelas. Jadi pakai static aja biar nggak repot-repot. Nggak repot-repot nulis apa ya, nulis my nulis get application segala macam. Nah, kemudian modifikasi yang produk adapter yang ini kita modifikasi. Apa sih modifikasinya? Ya, snack bar-nya dibikin komentar aja ya kayak gini. Nah, kemudian selanjutnya
perusahaannya, get ID produk udah. Oke, kelas global, ID produk sama dengan integer value of pesan, karena pesan itu tipenya string, jadi kita konversi lagi, konversi dulu ke bentuk integer sesuai dengan ID produk tadi. BG produknya juga sama, BG produk ini sebagai backgroundnya nanti nyimpan URL. Oh ya, BG produknya belum ada di sini, jadi tambahin aja dulu. String BG produk sama dengan cover produk, karena itu nggak bisa ya kalau di dalam view ini kita langsung pakai cover produk kayak gini, nggak bisa ya. Cover produk ya nggak mau tulisannya ini access inner class, bisa jadi final. Nah, biar nggak repot-repot, ubah aja jadi BG produk, bikin aja variabel baru sebelum ke view ini. Kemudian baru kita intent, baru kita buka halaman detail produk. Intent sama dengan new intent konteksnya apa sih, kemudian koma detail produk ya, baru class koma, baru kemudian alt enter. Nah, ini juga view get context activity intent, bukan start activity intent langsung, tapi view dulu baru get context baru itu, karena dia ini adapter ya. Nah, selanjutnya baru kita tambahin yang ini, kita bisa dapat dari detail promo sekaligus produk adapter. Jadi kita sebenarnya bisa aja detail produk ini kita copy paste codingnya dari sini, swipe, refresh, layout segala macam, kita copy aja yang ini, taruh sini. Ini juga pindahin, taruh di sini. Artinya kalau kita sudah pernah bikin sekali itu nggak repot-repot juga ya, nggak repot-repot lagi. Kemudian baru kita tambahin yang ada produk adapter. Produk adapter juga sama kurang lebih yang di sini, kita copy di detail produk tadi, benar. Oke, sini. Kemudian img dashboardnya, oke, image view-nya nggak ada lagi ya karena kita sudah hapus tadi. Nah, dashboard tvdesk, oke, tambahin lagi deskripsi, kemudian oke, inline stock juga aman, ini juga hapus, nggak usah view-nya karena nggak diklik lagi. Kemudian kita tambahin lagi progress dialog, jadi usahain setiap kali sekarang bikin yang ada baca data ke server, ada hubungan sama server, itu ada progress dialognya ya, biar nanti penggunanya nggak bisa nekan sebelum berhasil. Nah, yang ini juga sama, swipe refresh layout, ini apa ya, ini bisa diketik kayak gini, swipe refresh layout, swipe sama dengan swipe refresh layout fin view by id rid swipe koma titik koma, kemudian slider plot sama dengan, bisa juga kayak ini, fin view by id langsung rid slider prod. Nah, nggak usah lagi yang depannya, ini Androidnya ada pengembangan kayaknya di versi 4 ini, jadinya nggak usah perlu lagi definisikan kelasnya, cukup definisikan di sini aja sekali, begitu ya. Setelah selanjutnya bisa diketik sendiri, saya pause dulu biar nggak memakan video. Oke, ini udah saya ketik, yang tadi di atas itu udah saya ketik seperti ini. Selanjutnya adalah kita bikin listener seperti biasa ya, swipe set on refresh listener new, enter lagi, nanti muncul kayak gini. Nah, ini juga sama kayak yang detail promo, bisa kalian copy aja, karena detail promo itu fragment kemarin ya, fragment nggak sih, oh ya bukan fragment ya, tapi activity juga, bisa copy paste aja ini, kemudian pindahinnya di sini. Nah, bedanya bukan detail promo ya, tapi detail produk ini buka halamannya. Kemudian slider-slidernya juga bisa aja ngopi dari detail promo, sama aja sebenarnya sih. Hit slider yang ini copy aja, pindahin ke sini ya. Nah, pindahin ke sini. Di sebelum on create, akhir on create di sini. Nah, kayak gini. Slider produk jangan lupa, slider prod. Itu animasinya biarkan sama aja. Nah, baru kemudian get support action bar-nya, bisa dari sini juga sama sebenarnya, copy aja
copy, di paste, kemudian connect DB-nya. Detail produk sama cek produk DTL. Kemudian support navigate up. Ini di luar on-grid. Nah, ini kayak gitu aja. Kemudian baru kita copy connect DB, detail promo kita copy. Connect DB-nya sampai dengan bawah. Nah, connect DB, copy. Kemudian kita ubah ya, jangan lupa diubah. Yang kita ubah apa aja? Yang kita ubah itu ada tambahin yang link PHP segala macam. Ini bisa kita ambil yang kemarin ya, dari apa itu ubah profil. Nah, ini bisa dicek, diketik-ketik aja. Dari ubah profil mana? Coba lihat. Ubah profil yang ini. Ini copy paste aja bisa sebenarnya. Nah, baru kemudian kita edit. Judulnya apa? Bikin kosong aja dulu, string link PHP sama dengan judul misalnya, koma judul sama dengan kosong kayak gini, titik koma. Baru kemudian kita pakai if aksi ini, aksinya cek produk detail, maka yang terjadi adalah apa, jika itu apa yang terjadi, ya gitu ya. Nah, link PHP, kemudian x equal cek produk detail. Pastikan tulisannya nggak typo ya, kalau typo itu nanti error pas baca servernya karena nggak ada aksi yang itu. Nah, kemudian judulnya membaca data produk ini, kenapa sih butuhnya ada kayak if ini, karena itu nanti ada itu ya, apa namanya, ada tambah keranjang juga, jadi saya sekalian bikin aja biar nggak perlu modifikasi mentah-mentah produk titik PHP. Kemudian loading, oke, okay. Loading progress dialognya sama judul aja, nggak usah menggunakan profil karena beda bahasan. Kemudian mohon tunggu, force, oke, okay, gitu aja. Yang ininya link PHP. Oke, okay, aman ya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita lanjut. Nah, yang ini kita ubah. Konten maput aksi cek produk yang ini kita ubah cek produk DTL res cek produk DTL, kemudian kita copy dari sini, dari produk kita copy dari sini, copy aja satu baris ini, kita paste detail produk sampai sini, paste aja ya detail produknya kayak gini. Nah, gitu aja. Kemudian apalagi, jangan lupa nambahin deskripsi. Kemudian kita tambahin c-prod sesuai yang di database kita. Ini juga hapus saja. Nah, jadinya ke ini aja, ID produk segala macam, dan ininya juga res cek produk DTL. Kemudian baru kita lanjut, apalagi ini ubah. Nah, holder-holdernya itu kalian ubah ya, ubah-ubah yang kata-kata holder kita ubah. Yang dari mana sih? Dari on bin view holder ya, yang sini on bin view holder itu saya copy yang dari cover produk ya. Oke, okay. On bin view holder sampai sini kayaknya ya. Oh ya, sampai sini. Sampai stop. Sampai stop sih. Iya ya, sampai stop. Copy holder dari producter. Oh ya, dari holder ini dulu. Yang glide-glidenya nggak usah, karena itu beda bahasan. Yang stoknya ini copy aja. Copy, kemudian pindahin di bawah array list at map ini, karena kita nggak pakai adapter lagi, karena itu udah pasti satu ya. Nah, apa sih yang diubah? Hilangkan kata holder kayak gini,
Kemudian list datanya menjadi array list. Kemudian get holder adapter positionnya kita ubah menjadi get position apa, dan get positionnya menjadi get A aja kayak gini. Dan harusnya sih udah selesai kayak ini ya. Nah, ulangi semua apa namanya, semua langkah-langkah ini. Awalan konteksnya juga dihapus kayak gini. Nah, kemudian apa lagi? Set text dev-des, dev-desnya ditambahin. Oke. Jadinya nanti tambahin aja di sini di bawah akhir stop. Dev-des set text. Set text-nya array list get a titik get deskripsi. Nah, yang atas-atas ini bisa diubah kayak tadi ya. Saya pause dulu biar nggak lama-lama. Oke, seperti ini dianya sudah saya ubah. Nah, kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah apalagi, set background color-nya udah juga. Sekarang kita ya ini modifikasi coding scope JSON array 2. Kita ubah yang ini ya, JSON array 2. Gambar promo ini sebenarnya dibiarin aja nggak apa-apa sih. Cuman ya biar nggak membingungkan ke depannya, ubah aja lah, mau dikit aja kok. Paste, 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 dan slider plot. Nah, apalagi sekarang gambar plotnya udah, itu juga udah. Sekarang detail product list. Nah, ini ubah aja detail product list. Kemudian saya lanjut, slider plot juga udah, dan ini slider plot ya, slider plot, slider plot. Nah, slider plot, slider plot. Kemudian tambahin aja loading dismiss di bawah chat. Di dekat chat ini ada on response harusnya. Di setelah chat, mana chat-nya ini? Loading dismiss. Jadi mau ada error, mau jalan, tetap di dismiss ya. Agar bisa di klik loading dismiss. Agar bisa apa namanya? Agar bisa diproses, bisa biar bisa dilihat produknya. Nah, kemudian baru paramput. Paramput ini kita nggak usah pakai if lagi. Sekarang kita pakai cara yang lebih gampang lah. Paramput. Paramputnya kayak gini. Aksinya kita taruh aja aksi kayak gini. Kemudian ID produk itu sesuai apa? Sesuai kelas global ID produk to string ya. Udah ada belum ID produk sih? Oh iya, nggak ada globalnya ya. Pastikan sama jadinya, kelas global yang ini sama in. Nah, gitu. Selanjutnya apa lagi? Dan ini ubah jadi 5000. Nah, ini ada merah-merah. Oke, merah-merahnya di sini detail product list. Nah, ini jangan lupa kalian alt enter kemudian implement ya. Nanti bisa muncul ini di oke aja. Baru kemudian tambahin aja seluruh yang ada dari instansi. Instansi copy aja seluruhnya. Paste di sini. Dan ubah jadi detail product list. Nah, gitu. Kemudian apa lagi? Ada error lagi nih. Errornya di sini. Expected oke, okay. Titik komanya kurang, jangan lupa. Kemudian apa lagi? Hilang errornya. Nah, kemudian jangan lupa tambahin yang img make fail img prod img bg prod img bg prod ya. Nah, ini kemudian image fail-nya kita deklarasikan dan kita instansiasi. Instansiasinya di mana? Di bawah slider aja, slider prod set duration ini. Kita deklarasikan. Setelah itu kita instansiasi image fail, amannya sih klik aja lah ya, nggak repot-repot amat kok. Fin fail by id rid img bg prod titik koma. Nah, yang ininya itu ya, bisa kita ambil aja kayak yang kemarin-kemarin.
kita copy dari produk adapter juga bisa dari sini. Ini udah sering kita pakai, jadi copy paste aja. Nah, ini ubah jadi get application context. Kemudian yang ininya menjadi kelas global BG produk yang isinya URL tadi BG produk. Kemudian ininya IMG BG prod. Kayak gitu. Lanjutnya apa lagi? Nah, kita sekarang kita modifikasi produk PHP kita di folder yang PHP. PHP Android kita ada namanya di situ cek produk detail. Nah, di sini buka aja. Kemudian kita ubah, kasih dia kurung kayak ini, kurung. Kemudian kasih juga simbol or. Jadinya kita pakai scope yang sama ya untuk yang ini. Untuk yang webhook. Kemudian cek produknya udah otomatis ya. Oh ya, belum nutup. Kemudian tambahin lagi satu lagi. Nah, gitu. Kemudian cek produk DTL. Kemudian baru ada aksinya. Biar aksinya ini biar apa? Biar aksi ini kita nggak repot-repot. Nggak repot-repot misalnya gimana? Misalnya ini aksi pos-pos-pos lagi loh. Nah, biar gampang, biar nggak panjang-panjang nulisnya, cukup begini aja aksi. Jadi ini tampung dulu di variabel aksi. Kemudian baru kita tambahin fungsi if. Jadinya kalau kita pakai aksi cek produk yang lama, jadi kita menjalankan query yang lama. Query yang lama ya. Nah, jika dia pakai yang apa namanya? Jika dia pakai yang cek produk detail, maka kita gunakan yang query-nya cuman where doang. Nah, kita lanjut. Jadinya kalau cek produk detail di sini, itu query-nya mirip-mirip sama ini ya. Samain aja. Kemudian kita kasih ID produk sama dengan ID produk karena ada yang dikirim ya. ID produk. Nah, ID produk karena ini ada dia ngirim apa tadi? Ada mengirimkan ID produk dari detail produk. Sedangkan produk kemarin itu hanya mengirimkan aksi doang karena dia nggak ada filternya. Kecuali kalian kasih filter kategori. Nah, selanjutnya adalah ubah query-nya. Ubah jadi ID produk aja. Jadinya ID produknya hanya satu. Jadinya dia pakai atau nampilin yang itu aja. Diawali dari petik tunggal, kemudian petik ganda. ID produk. Kemudian kita lanjut ya. Nah, apalagi sekarang, jadinya sekarang kalau dia menggunakan cek produk, si cek produk maka dia mengirimkan yang sama seperti yang kemarin responnya. Jika dia menggunakan produk detail, maka dia ada beberapa cek produk detail. Ini sama sepertinya promo kemarin ya. Dia menggunakan menggunakan gambar. Gambarnya bisa copy paste aja kayak gini. Yang mana aja di copy paste? JSON respon array sama Q gambar sama echo ini. Nah, copy aja. Paste di sini. Nah, ini juga ada JSON respon array 2. JSON respon array 2. Kemudian, Q gambar, baru kita ubah query-nya sesuai nama tabel. Kemudian ID produk juga. ID produk order by gambar produk ASC. Nah, yang bawahnya sama. Kemudian ini res cek produk DTL. Sesuai yang di sini ya. Sesuai yang di sini. Kalau di sininya res cek produk detail. Yang di sini.
Kalau di sininya rest check produk detail, maka di situ juga rest check produk detail, copy paste aja amannya. Nah, di sini selanjutnya apalagi? Array ID produk, order ID produk, sudah aman, oke, hasil true, jasa responden true, oke, aman. Kemudian baru kita coba jalankan. Kita coba jalankan ya. Nah, setiap kali jalankan, jangan lupa IP4-nya kalian ubah. Pastikan koneksi ke internet dulu ya. Nah, kita lihat berapa sih IP-nya. Nah, ini ada 192.168.43.88. 4388. Sekarang coba jalankan. Ini pastikan kalau kalian jalankan di komputer dan jalankan di handphone, connect ya, muncul tampilan CPP seperti itu. Oke, ini kita coba jalankan, tunggu aja, saya pause ya biar nggak lama-lama. Nah, ini sudah jalan lagi ya. Kita jalan, kita sekarang tekan belanja. Nah, kalau kita tekan nasi capcay goreng, muncullah halaman nasi capcay goreng kayak gini. Nah, sama kayak tadi ya, belum ada penilaian, sama kayak di depan aja, cuma bedanya di sininya ada gambarnya. Ini juga sama. Ini juga ada. Nah, ini pasti ini perhatikan, ini ada backgroundnya berubah-berubah ya, sesuai background yang ini, sesuai foto covernya. Lanjutnya apa lagi? Oke, fitur tambah keranjang. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita akan mendesain dulu kotak dialog itu, kotak pesan, yang jika kita tekan tombol tambah keranjang, dia akan muncul. Seperti zoom itu, zoom kemarin kan hanya gambar doang. Nah, ini ada pesannya, ada adapternya, ada apa segala macam. Jadinya nggak usah pakai tos lagi ya. Ini gambarnya muncul hingga ditutup oleh pelanggan. Nah, selanjutnya baru saya lanjut ya. Lanjutnya di sini. Kita klik kanan yang layout, new layout resource file. Kemudian saya kasih namanya dialog add card. Dialog add card biar nggak terlalu panjang tulisnya. Kalau tambah keranjang itu kepanjangan menurut saya. Kemudian oke. Okay. Kemudian kita kasih sekarang desain constraint layoutnya kita atur paddingnya 10 dp. Padding 10 dp biar dia nggak terlalu itu. Oke, okay. 10 dp aja ya. Kemudian kita atur masperan juga. Oke, itu udah aman. Selanjutnya apain? Nah, kita copy dulu CV prod dalam CV prod segala macam dari adapter produk di coding ya. Nah, tambahin aja yang adapter produk yang CV prod dalam sampai dengan yang tadi linear layout apa? Linear V1 ya. Copy aja. Ini sebagai bordernya, biar nggak repot-repot kita bikinnya. Ini nggak usah pakai swipe. Nggak usah pakai scroll view, karena itu halamannya nggak panjang-panjang banget. Nah, kemudian baru kita ubah. Ini ada APP-nya. Ini ubahnya jadi line V1A. Kemudian apalagi diubah CV add card dalam. Ini juga CV add card. Nah, kemudian diubah juga beberapanya seperti yang clickable, foreground dan segala macamnya, constraint. Oke, yang ini perlu kita ubah dulu yang APP ini. APP-nya Alt Enter aja, harusnya dia bisa langsung import ini Android app. Kemudian apalagi? Kemudian tambahkan text field TV judul add card. Oke, tambahin aja lah ya. Tambahin aja gini text field linear layout V1A. Kemudian kita ubah propertinya. Mesperan berapa konten. Kemudian ID-nya jadi TV JDL add card. Atau suka-suka kalian lah. Yang penting kalian ingat lah untuk ini apa.
Kemudian teksnya judul keterangan. Jadi nanti ini sementara aja. Kemudian baru kita tambahin lagi font family. Nah, font family ini amaran ya. Kalau belum ada amaran dari pertemuan 1, bisa kalian pakai ini, more font. Kemudian cari aja mau pakai apa sih. Amarannya agak di bawah-bawah ini. Bebas sih semua apa ya. Bisa kalian coba-coba. Nah, Google Font, kemudian ini coba aja, oke, nanti bisa terimport. Nah, kalian bisa pilih Create Downloadable atau Add Font to Project. Kalau yang atasnya bermasalah, pilih yang bawah aja. Itu ya, amaran. Kemudian, kita ubah lagi. Judul keterangan tadi udah, padding 5 dp. Kemudian, oke, alignment-nya, di sini juga bisa alignment. Alignmentnya bisa lewat sini juga ya. Nah, kemudian text stylenya bold seperti biasa, 18 sp. Kemudian ini juga text all caps. Oke, all capsnya nggak usah juga apa-apa kalau ada ini judul terangannya. Cuman kalau mau itu ya, kalau nggak repot-repot tulis huruf besar, nyalain aja lah. Transparent, merek konten, 5 dp, center, true. Oke, ini backgroundnya jangan lupa merah berapa, 700 misalkan, merah itu saja lah. Nah itu, kemudian tulisannya jangan lupa ya, warna putih atau warna merah ini. Oh ya, warna merah ya, bukan background tapi warna teksnya, text color yang ini merah. Nah gitu. Kemudian kita setelah ini baru kita tambahin namanya view V1A. View V1A, nggak apa-apa, V1A aja. Kemudian current file. Kemudian ini continue aja lah, nggak apa-apa kok, nggak pakai lagi V1A yang lain. Kemudian kita lanjut 5px biar nggak terlalu besar. Kemudian kita kasih layout marginnya segala macam dan backgroundnya jadi 500. Kemudian layout marginnya biar ada jaraknya antara atas, kiri, bawah, kanan. Nah, layout marginnya kita pakai yang start and bottom 10-10 aja, 10 dp 10 dp 10 dp, 10-10-10 ya. Oh ya, bukan 5 dp, ini biar nggak terlalu banyak. Nah, jadinya ada jaraknya. Sekarang kita lanjut V1A udah, sekarang juga udah. Nah, selanjutnya sekarang adalah kita tambahin teks di bawah V1A. Nah, sebenarnya bisa aja copy paste yang ini, copy. Kemudian paste lagi di sini. Paste. Kita ubah menjadi TV judul add card 2. Ya, TV judul TV cat add card ya. Ini salah gambarnya. Maaf. Add cut current file, nanti saya ubah. Nah, judul keterangan TV judul 1A TV cat add card. Kemudian baru kita ubah mesh barrier merek konten cat add card padding start. Oke, paddingnya juga diubah 10 dp, 10 dp, 10 dp. Padding bottom 5 dp. Kemudian teksnya oke, keterangan segala macam. Keterangan saat gitu aja lah, nanti bisa berubah sendiri. Kemudian text size-nya 16. Text color-nya biarin aja. Oke, alt tab-nya hilangin aja. Kemudian alignment-nya juga hilangin ya. Alignment-nya hilangin. Keterangan saat itu aja. Kemudian apalagi is selectable-nya. Oke, text is selectable. Text is selectable-nya centang. Agar apa sih? Agar ini kalau kita tahan kita arahkan pakai tombol, pakai tangan kita, nanti bisa di-copy ya. Kalau enggak kayak gini nanti enggak muncul. Enggak bisa di-copy. Jadinya read only tapi enggak bisa di-copy. Nah, kalau penting untuk di-copy, silakan dinyalain aja selectable-nya. Kemudian justification mode-nya jangan lupa enter word biar ini justify, kiri kanannya sama nanti.
Nah, lanjutnya apa lagi? CV prod. Oke, CV prod dalam masuk dalam komponennya dari adapter produk kita copy. Design, copy, copy lagi ya, copy. Dialog add card. Dialog add card di bawah certificate add card nih. Apa sih ini? Ya, too small, biarin lah. Paste aja. Nah, nanti muncul kayak gini. Kemudian apalagi sekarang? Selanjutnya adalah sesuaikan atribut beberapa komponen. CV prod itu kita kasih atributnya apa? Bukan mesh parent ya, tapi wrap content aja lah biar terlalu besar. Kemudian 10 dp constraint-nya hapus nggak apa-apa. Clickable-nya juga hapus, foreground-nya hapus juga. Nah, kayak card background-nya, card owner radius-nya 10 dp, oke, aman. Kemudian ininya juga gambarnya nggak usah terlalu besar juga lah ya, sebagai pengingat doang ini. Sebagai yang ngasih tahu kamu gambar mana sih yang ditekan. Nah, kamu gambar mana sih yang ditambahin. Nah, ke ini nggak usah ubah aneh-aneh, nggak usah aneh-aneh gitu, nggak usah terlalu besar juga, cukup seperlunya. Kemudian baru kita sesuaikan beberapa komponen. Lihat klik kanan komponen lalu delete. Oke, jadi tersisanya hanya yang ini, line live, harga, gambar sama teks saja. Yang dihapus itu yang ini, line live V2-nya biarin, TV harganya biarin juga. Yang ini semuanya dihapus kayaknya. Oke, dihapus saja. Klik kanan, delete. Nah, terus jadinya kayak ini. Selanjutnya apalagi? Kita tambahin button cek keranjang. Nah, button cek keranjang tambahin di TV harga. BTN cek keranjang. BTN cek keranjang current file refactor. Kemudian kita ubah propertinya, margin. Marginnya kiri kanan aja ya, atasnya biarin aja 10 dp. N-nya juga 10 dp. Kemudian ininya juga background tint. Background tint-nya kita ubah. Background tint jadi warna merah. Background tint mana sih? Nah, ini ya. Jadi merah 700 ya. Atau berapa? Ya, merah 700. Kemudian lanjut pemesanan teksnya. Teksnya kecil-kecil aja nggak apa-apa. Biasanya dia itu langsung otomatis jadi besar kalau button. Lanjut pemesanan. Kemudian apalagi? Ya, corner radius. Kalau kalian mau bentuknya jangan tajam-tajam gitu. 10 dp. Kemudian apalagi? Lanjutnya tombol biru. Nah, bisa copy paste aja ya. Cek keranjangnya. Copy, paste. Kemudian pastenya menjadi 10 dp. Ininya menjadi BTN lagi. Current file refactor. Kemudian pilih produk lagi. Ininya tombol birunya jadi biru 500 ya. Nah, jadi begitu. Sekarang buat konten 10 dp, bedakan lagi. Nah, jika ini desainnya kalian kurang serak gitu, bisa kita ubah ya. Nah, misalkan di TV judul add card ini kita ubah apa sih diubah? Misalkan warna backgroundnya saya maunya warna background saya mau jadi warna biru 700. Kemudian alcaps-nya udah. Kemudian color-nya sekarang. Ininya jadi 26. Color-nya saya maunya warnanya holo orange light. Nah, itu. Kemudian kita ubah juga constraint layout-nya mesh parent. Ya oke, biarin aja padding-nya dibuang. Dia nggak terlalu itu. Jadinya nanti kalau dia dialog, dia itu langsung tengah-tengah, ada sedikit jarak ya sama parent-nya. Nah, nggak apa-apa, nggak usah padding juga, nggak apa-apa. Kemudian ini juga yang view ya, V1A, oke, holo, orange, light.
Follow orang like. Kemudian ininya juga 15px biar dia kelihatan lebih kelihatannya ya. Layout marginnya biarin aja. Tidak biarin. Kemudian apalagi CV add card. CV add card-nya TV card. CV add card. CV add card. Oh ya, CV prod tadi ubah ya kayaknya. Bukan, CV add card yang ini ubah menjadi mana tadi? Ini. Parent-parent. Margin bottom. Oke, margin bottom-nya hapus ya. Ya, hapus aja. Kemudian ininya corner radius ubah jadi hollow orange light juga. Orange light biar dia matching. Kemudian dalamnya kita ubah background color-nya menjadi itu apa ya? Kayak background color-nya menjadi klik dia pilih warna agak cream. Bisa di sini pilih-pilih aja suka-suka kalian lah. Nah, ini aja boleh. Nah, gitu ya. Kemudian apalagi? FF 2CB 10DP. Nah, jadilah kayak gini. Yang CV prod-nya udah saya kasih belum tadi ya jaraknya. Oh ya, padding-nya 5DP, CV YouTube add card-nya 5DP. Add card dalam, add card itu ini juga harusnya udah ya. Oke, kurang lebih seperti inilah. Nah, ininya kalau mau itu CV prod-nya ini bisa itu ya, majuin aja. Bisa dimasukin. Kayak ini margin ya, bisa coba padding aja dulu. Padding 10 dp. Gak bisa, jadinya layout margin. Kita bisa jarak, ngasih jarak. Ini 10 dp juga. Nah, gitu ya. Nah, gitu aja. Udah aman harusnya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita nambahin icon dulu ya. Icon nambah keranjang. Klik kanan, new, vector set. Ini boleh aja pakai kayak gini iconnya, IC add card, atau pakai keranjang ini, boleh-boleh aja ya, bebas suka-suka kalian. Kayak ini juga boleh. Kemudian IC add card, kemudian di next, kemudian finish. Nah, kemudian kita tambahin follow string action button di mana? Di activity detail product. Activity detail product yang tadi sudah selesai, kita tambahin floating action button. Dan pastikan dia itu di luar swipe ya, di luar swipe, dan dia masih di constraint. Kemudian tambahin floating action button di button kayaknya. Oke, di sini di bawah swipe. Nah, kemudian IC add card aja. Ada dia harusnya di atas ya. Ya, di atas dulu. Kemudian kita pindahkan ke kanan bawah. Kayak biasa lah ya, klik tahan, geser, klik tahan, geser. Dan ini pastiin parent ya. Nah, baru kemudian 88. Floating action button-nya ubah jadi FAB, add card. Kemudian kita ubah sesuai ini. Ini udah, margin end juga udah, background tint. Oke, background tint-nya kita kasih warna biru aja, kalau nggak suka warna ungu ya, atau warna default sana. Biru 700 ya, ya 500 aja lah. Kemudian kita tambahin apa sekarang? Tambahin clickable through-nya udah tadi. Sekarang enable-nya kita bikin default-nya false dulu ya. Jadi dia itu nggak bisa ditekan sebelum dia proses loading-nya selesai.
Kemudian flap size-nya auto. Flap size-nya auto juga bisa didefinisikan juga apa-apa. Oke, kemudian mark image size ini kita atur jadi 40 dp aja biar gambarnya itu agak besar. Kayak gitu ya. Kemudian SRC compact-nya udah. Kemudian color tint. Tint-nya ubah jadi white aja. Bisa nggak? Oke, nggak bisa ya. Kalau mau itu bisa pakai di app tint, bisa klik ini. Oh, nggak, kalau nggak ada di sini ya. Nah, ini app tint. Biar dia putihnya sempurna. Bukan putih, bukan putih kayak tadi. Kemudian apa lagi? Kemudian oke. Kita tambahin coding-codingnya sekarang. Jadi cukup di ini aja ya. Jadi nanti kalau dijalankan, dia selalu di kanan bawah ini tombolnya. Kemudian baru kita kelas global lagi. Kita tambahin login beranda true. Public static boolean. Login beranda sama dengan true. Ini maksudnya kalau kalian tekan tambah keranjang dan kalian belum login, itu langsung diarahkan otomatis ke halaman login dulu ya pelanggannya. Nah gitu, di nav login kita cari nav login itu yang agak atas ini ya, di sini tambahin aja kelas login beranda sama dengan true. Jadinya kalau dia yang aksesnya dari beranda, dia jadi enter kembali resetkan. Kemudian di login sekarang. Di login kita cari yang dekat finish affinity. Finish affinity itu yang di sini. Jadi kalau dia udah selesai, if tanda kelas kelas global login beranda. Nah, jika dia menilai false, maka yang diaktif dinyalankan itu adalah buka apa namanya produk juga. Jadi nanti dari halaman detail produk itu nekan tombol keranjang. Loginnya berhasil berarti jalankanlah halaman beranda. Jadi jalankanlah daftar produk, jalankanlah yang detail produk yang tadi yang sudah ID-nya sudah terekam. ID-nya sudah terekam berarti produk yang sama. Kalau kalian nggak pakai main activity, nggak pakai produk kayak gini, nanti itu kalau kalian back langsung tutup aplikasi, nggak bisa kayak gitu ya. Nah, kemudian juga ini ada deklarasikan di halaman detail produk di sini. Tambahkan aja floating action button bernama FAB add cart sama kayak tadi, koma. Kemudian baru FAB add cart di inline stock. Cari aja inline stock di sini. FAB add cart sama dengan FAB fill YID RID FAB add cart titik koma. Boleh kayak gini. Tapi kalau mau amannya sih kita pakai ini aja ya. Loading action button. Nah, kemudian kita tambahin lagi TV text view judul add card segala macam. Ini untuk dialog kita. Dialognya gimana sih? Kayak kotak pesan tadi. Nah, text view TV JDL add card koma. Ini yang berubah ya. TV cat add card yang berubah dan belum ada di halaman detail produk. Untuk harga atau nama produk itu sudah ada, jadi tinggal cover aja. Dialog. Pastiin huruf besar huruf kecilnya sesuai ya. Nah, kemudian kita lanjut. Ini on click FAB on crest turner di sini. FAB on click crest turner new enter. Nah, kalau diklik ngapain? Muncullah kayak gini. Dicek dulu ya, udah login atau belum. Ini saya ketik dulu. Saya ketik dulu. Nah, ini udah jalan lagi. Oke, udah saya ketik. Intinya sih dia di sini nentuin pelanggannya itu udah login belum. Nah, kalau udah login, maka jalan. Kalau belum login sama dengan nol, ini belum login,
maka login beratanya false dan dia ngakses halaman login. Login dulu dong maksudnya, nah itu. Selanjutnya baru tambahin listener FAB at card. Ini mirip-mirip sama itu ya. Mirip-mirip sama yang apa? Sama yang di bawah ini. Jadi kalian bisa sebenarnya copy paste aja yang ini. Copy paste kemudian baru taruh di sini di bagian LC. Oke, bagian LC. Baru kemudian ubah seperlunya, builder, detail produk. Ya, ini view get context saja. Karena kita ngaksesnya itu dari tombolnya, dari FAB. MView ininya ubah dialog add cart. Ini juga image view. IMG dialog. MView, view, IMG dev pro. Oke. Jadinya di dialog add cart itu namanya masih dev pro, sedangkan kita makanya IMG dialog aja ya. Nah, ini juga URL-nya apa sih, fotonya itu sesuai yang cover yang kita tambahin ya. Pas global BG produk. Ini juga IMG dialog. Nah, yang bawah ini baru M dialog. Kita sudah deklarasi di atas, jadi gini aja. Show-nya nanti ya, kalau loadingnya udah selesai. Kalau gagal, nanti gagal menghubungi server gitu. Lanjutnya apa lagi? Nah, kita deklarasi sama instansiasi objek-objek ini. TV, prod, dia, segala macam. Oke, saya biar nggak lama-lama, saya copy paste aja dari sini. Text view, ticket, nama prod, harga dia, oke. Ini yang di dialog ya. Yang di dialog itu cukup ngoper dari yang TV nama prod get text to stream dari yang asli, dari yang sini. Yang ini harga-harga ini kita oper ke dialog kita tadi, dialog yang kita bikin tadi. Yang ini tadi ya, dioper-oper aja. Kemudian apalagi sekarang kita balik ke halaman apa tadi, produk, detail produk ya. Nah, kita sekarang ini udah, sekarang connect DB-nya. Jadinya kalau kita nambahin ke keranjang, dia ke server sekarang. Ke server connect DB dengan aksi tambah keranjang. Kemudian baru tambahin lagi button-buttonnya. Button-buttonnya ditambahin kayak gini. Button di dialog itu bisa interaksi ya. Jadi kalau tos itu hanya pesan aja sekedar lewat, ini bisa ditekan terjadi apa, ini terjadi apa, kayak gitu. Itulah kenapa dia pakai dialog. Nah, ini juga copy paste aja lah biar lama-lama ya. Copy paste. Nah, ini import aja. Oke. Nah. Oke, yang ini nanti diganti sama keranjang ya di pertemuan berikutnya. Selanjutnya ngapain lagi? Oke, kalau ini tekan muncul halaman keranjang. Kalau tekan yang tombol kembali yang ini ditekan, maka dia nutup dan bisa lanjut lagi ke detail produk. Selanjutnya ngapain? Oke, ini juga tambahin yang di connect DB. Connect DB kita tambahin. Jadi kalau dia aksinya itu tambah keranjang, maka yang terjadi adalah dia membuka halaman keranjang dan itu prosesnya menambah ke keranjang. Kemudian ininya tambah keranjang. Produknya juga keranjang PHP. Nah, kemudian ini juga aksi hasil. Tambahin juga aksi equal inner case tambah keranjang. Jadi, kalau dia itu aksinya gagal, dia nggak tampil ya kalau ditambah keranjang. Tambah keranjang itu mau sukses, mau gagal. Gagal misalkan udah kelebihan stoknya. Nah, itu tetap munculin dialognya, bukan petos. Gitu. Selanjutnya apa lagi? Oh ya, FAB add cart enable. Nah, ini kalau udah selesai yang TVDash ya. JSON 1. Oh ya, JSON 2 di sini, JSON 2-nya. JSON 2-nya di sini. Kalau dia udah selesai loading segala macam, enggak ada masalah, maka dia enable. Jadi bisa ditekan sekarang. Dan jika dia di sini akhir Excel true. Oke. Okay. Excel hasil true. Nah,
ini kita lanjut. Apa sih Equalinox Cast? Jika dia seandainya tambah keranjang, ntar saya copy paste aja. Di sini, ah ini. Nah, jika dia nambah keranjang, maka dia nanti akan nampung judul dari server ke dalam judul add card. Kemudian TV judul add card-nya menjadi judul add card dan keterangannya selamat Anda mendapatkan apa? Maaf, penambahan gagal itu di pesan. Pakai pesan yang biasanya ditampilkan di TOS. Kemudian baru dialog tadi itu kita tampilkan. Jadinya harus selesai juga dulu ya kerja servernya, dari servernya baru tampilkan. Kemudian apalagi? Oh ya ini. Karena kita membutuhkan ID produk sama ID pelanggan di apa itu namanya? Pas kita tambah keranjang, maka tambahin juga kayak gini. Jika hanya tambah keranjang aksinya, maka yang terjadi adalah kita ngirim ke server itu, kita kirim ID pelanggannya sama kelas global ID pelanggan toString. Nah, itu kita kirim ke server ID pelanggannya yang nambahin ke keranjang. Kalau nggak pakai gini, nanti bingung komputernya. Siapa sih yang nambahin? Nah, cek versinya bisa copy paste ya. Copy paste cek versi. Kemudian ubah menjadi keranjang. Keranjang. Jadi, tambah keranjang. Kemudian ubah semuanya yang ini. LC sampai sini, hapus saja. Kemudian ubah menjadi ID produk sama ID pelanggan. ID produknya apa? Sama dengan SPOS, dollar POS, ID produk. Nah, jadi dia butuh dua ini dari servernya. Cukup dua ini, nggak usah namanya, nggak usah harganya ya. Nah, ID pelanggan. ID pelanggan. Baru kemudian yang lain-lainnya tambah. Kemudian apa lagi? Nah, kita sekarang nambah query untuk dapatkan stok. Query-nya oke. Okay. Query-nya saya buka ya. Saya buka yang udah jadi aja, maaf. Tambah keranjang. Oke. Okay. Tambah keranjang saya ambil yang sudah jadi aja. Sampai P Redox yang udah selesai kemarin. Nah, di sini ya. Di Android keranjang. Ini bukan progress itu ya. Ini yang kelas malam kayaknya. Ini kita copy aja, cek versi keranjang. Oke. Keranjangnya udah tuh. Sekarang start tampil sama stop. Nah, yang ini jadinya dia dari server itu dia ambil stoknya sampai sama status tampilnya. Tampil nggak sih? Nah, kemudian baru dia ngambil di sini, stoknya tampung ke sini, tampilnya ke sini. Kemudian selanjutnya adalah jika dia seandainya itu bentar. Oke. Oke, ini ya. Nah, saya lanjut. Dia gagal ditambahkan, awal-awalnya gagal ditambahkan, hasilnya false. Jadi kalau itu ujung-ujungnya gagal, gak usah berubah, gagal ditambahkan sama false ya. Terus kemudian pesan produk gagal ditambahkan karenakan apa? Dikarenakan sudah diresipkan, produk gagal ditambahkan ke keranjang dikarenakan stok habis. Ini ada titik sama dengan, ini maksudnya dia memperpanjang yang ini. Tuh ya, jika dia tidak maka sudah diresipkan, jika stoknya stok habis, stok nol. Kemudian seandainya tampilnya ya, dan stok itu minimal ada lebih dari nol lah. Maka itu
aman. Baru kemudian kita tambahin yang ini query-nya. Query-nya sampai dengan LC yang ini ya. Panjang. Oke, ini dulu. Nah, ini dulu. Ini berarti kita kita cek dulu keranjangnya dengan produk ID itu dan ID pelanggannya itu. Udah ada belum sih? Nah, kalau belum ada, maka yang dilakukan adalah dia ngapain ya? Kalau nggak ada, berarti ntar ini kayaknya kurang ya, kurang satu. Nah, kalau nggak ada, berarti dia nginsert. Insertnya itu hanya produk sama pelanggan. Kuantitasnya itu dari servernya sono 1 dan tampilnya selalu ya. Nah, jika dia lebih dari 0, berarti kita pakai update. Dibaca lagi yang ini, keranjang tadi. Kemudian diambil datanya kuantitasnya berapa. Misalkan udah 2, berarti tambah 1. Hanya jika stoknya melebihi kuantitas. Ya, misalkan stoknya 3, kuantitasnya 2, berarti masih bisa jadi 3. Kalau stoknya 2, kuantitasnya 2, itu nggak bisa. Kuantitas di keranjang melebihi stok, gagal. Nah, stok kuantitasnya tambah 1, dan pilihnya jadi ya. Pilih jadi ya kenapa? Seandainya pelanggan itu tidak memilihnya di keranjang, kemudian dia berubah pikiran, ditambahinnya, otomatis jadi ya lagi. Untuk keranjang, produk ke pelanggan itu. Selanjutnya, lanjut ya. If keranjang, else if, tampil ya. Oke, ini aman harusnya. Oke, selanjutnya lanjut ya. Selanjutnya baru kita tambahin yang LC. Ini udah ada ya. Oke, ini udah tadi penjelasannya. Kemudian ini eksekusinya. Kita eksekusi. Di bawah mana ini? Di bawah yang itu ya. If else if ranjang lebih daripada 0. Jadi di sini ada produknya di keranjang. Nah, jika keranjangnya ada, maka berhasil tambahkan project muncul teks ini. Kemudian terdapat kesalahan di server, misalkan query-nya ini salah. Ya, eksekusinya query-nya ini salah atau ini salah, maka dia munculnya terdapat kesalahan di server. Nah, selanjutnya kita coba jalankan aplikasinya. Tunggu. Di terminal aja. Ini sampai saya buka ya localhost-nya, kayak keranjangnya masih kosong harusnya. Oke. Ini kita tambahin aja, misalkan mula-mula localhost ini adalah 5. Berarti kalau kita tambahin stream misalkan end of input character 1 off. Apa maksudnya? Ini biasanya ada hubungannya sama di server ya. Saya pause dulu. Nah, kalau kalian mengikuti PowerPoint-nya benar-benar, itu ketahuan ya salahnya mana. Yang ini, echo JSON encode-nya, respon-nya belum dibikin. Tadi kita udah lewat di sini, kita belum bikin. Jadi tambahin aja echo JSON encode respon di koma. Nah, coba jalankan lagi. Berhasil ditambahkan keranjang atau kuantitas lebih mudah di halaman keranjang. Kita kalau pilih produk dia nutup, kalau dia pilih yang ranjang pemesanan dia buka lagi halaman yang ini. Itu karena kita belum ada halaman keranjangnya ya, ini untuk sementara aja. Jadi harusnya ini hanya 3 ya. Oke, 3, tambah lagi. Continue. Harusnya nambah 1 jadi 4. Nah, gitu ya. Jadi produk 4, pelanggan 5, kuantitasnya 4. Kemudian ini kita back coba. Nah, nasi capcay sekarang tambahin aja. Tunggu. Kita tambahin. Nah, muncul lagi kayak gini ya. Jadinya berubah-berubah, muncullah berhasil bekas tambahkan segala macam. Yang ini juga berubah gitu.
Oke, itu aja sih sebenarnya ya. Nah, ini seandainya yang gagal, kita atur. Gagal ditambahkan karena sudah diarsipkan, gagal ditambahkan karena stok habis, kayak gitu aja. Nah, jangan lupa ya, kalian itu ngekspor zip-nya menggunakan file file export to zip file ya. Pilih ini, kemudian cari aja mau di mana sih, di mobil saja. Kemudian namakan dengan apa misalkan? Pertemuan 11. Baru di oke. Baru ditunggu event log. Nggak ada, berarti dia adanya di folder kita tadi. Di sini di mobile business. Yang zip-nya di sini. Nah, kecil ya, 1,3 karena kemarin saya lihat kalian itu ada 30 MB segala macam, itu gede banget. Ya, itu aja. Ini juga export yang SQL-nya, yang ininya, yang web-nya. Itu aja, terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan.